di depan depan kamera tetap berbunyi. Untuk murai palangka blorok yang gacoran, harganya ini dikasih berapaan? Ini yang ini Rp 150 aja. Assalamualaikum sobatku, selamat siang. Untuk siang ini hujan ya di Pasar Burung Pramuka. Dan hari ini Om Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, tepatnya adanya di belakang gedung Pramuka, di pas gang ini, gang utama parkiran mobil, selang pintu masuk ya. Ada gang di sebelah kiri, nanti masuk untuk sebelah sini dari gang parkiran mobil itu. Nah, sebelah sini kita lihat ada kios, untuk kiosnya punya Barokah Jaya. Untuk kios Barokah Jaya ini lagi datang kacer nih. Ini nanti kita lihat ya untuk burung-burung kacer yang tersedia di sini, untuk harganya dan jumlahnya. Dan untuk dukungannya Anji Channel, men-subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk sobat semuanya yang sudah setia menonton OMG Channel. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan untuk urusannya dan diberkahkan untuk rezekinya. Kita sapa dulu untuk bapak bosnya ya. Ini dia untuk Pak Hajinya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun hujannya mengguyur tetap semangat. Tetap semangat ya. Hujan ya. Padahal lagi lebat Pak Haji ya di depannya. Ya. Pak Haji, tanggal 8 nih. Leginya apa nih Pak Haji? Tanggal 8 leginya kacer full. Kacer. Kacernya full Pak Haji ya. Full. Berapa ekor itu? Ada 700 ekor. Banyak banget ya. Ya. Ya kalau boleh tahu, bocoran harga dulu nih, bocoran harga dari berapanya, berapa kira-kira tuh? Harga yang termurah 150. Wah, ada yang 150 nih. Ya. Siapa cepat ya dapat nih pokoknya ya. Dapat tuh barangnya, soalnya 150 itu kan stok terbatas. Stok terbatas ya. Nah. Jadi cepet-cepetan aja nih. Cepet-cepetan aja. Kalau yang lain bagaimana Pak Haji? Kalau yang bagus-bagusnya ya, yang super-supernya prospek ya, harganya 2,5 ya. Ya. Kalau burung-burung yang lain banyak Pak Haji masih ya? Masih penuh ya. Kadang kosong. Aduh. Mantap. Yangnya aja susah nih, full. Okay. Full. Untuk yang belum tahu buka tutup Pak Haji. Bukanya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 4 sore. Jam 4 sore tutup ya. Iya. Oke. Okay. Kalau mau kirim-kirim bisa Pak Haji? Kirim-kirim bisa. Bisa ya Pak Haji ya. Jabodetabek COD. Jabodetabek COD. Kalau luar Jabodetabek langsung transfer dulu sama ongker-ongkernya. Oke, nanti langsung dikirim. Oke, nanti video callan dulu enak lah ya. Iya. Ada kontak WA di atas video nih. Siap, oke, Pak Haji, kalau buat tukar tambah bagaimana? Tukar tambah bisa, asal barangnya cocok, bunyinya nggak cacat, gemuk, mulus, nanti mau tukar burung apa bisa. Oke, ya. Mantap nih Pak Haji, mantap. Kita langsung pantau Pak Haji ya, ini mantap. Burung-burung yang tersedia nih, di kiosnya Barokah Jaya, posisi lanjut dasar. Ada stok burung yang pertama kita pantau nih, dari burung yang murai MH, bodi besar dulu ya, untuk yang ini bodi besar. Ekornya kisaran berapa nih Mas? 15-16an, bodi besar. Semi furan nih Mas ya? Semi furan. Udah makan pur halus ini ya? Ini purnya seperti ini, leopard. Harganya ini kasih berapa nih Mas? 13 ya? 1.300.000 untuk yang murai bodi big ya, murai MH. Ekor kelewer nih, kisaran 15 cm-an. Ketoknya masih banyak banget. Nah untuk yang mau kirim-kirim nanti ada kontak WA di atas video, silahkan dikontak ya untuk nomor WA-nya. Ini bagian bawah betina nih Mas. Oh yang satu doang ya. Yang sebelah sini Mas ya. Limited ya. Ini bagian besar bodinya Mas ya. Ini ekornya berapa kira-kira? Ekornya paling 13-14 kayaknya palingnya. 12. Harganya dikasih berapa nih? 12,5 ini ya. Udah siapa nih Mas? Udah siapkan ya untuk murai betina yang bodi besar, ekor kisaran 12 cm. Burung udah makan pur halus. Nah silahkan dipantau ya, untuk yang jantanan banyak banget nih. Ada juga yang untuk bodi medium dari murai MH non gembungnya, ekor kisaran 16-15 ini ya. Harganya ini dikasih berapa yang medium Mas? 1 juta aja ya. 1 jutaan nih, ekornya lumayan panjang. Stok tinggal 4 ekor, cepat-cepat dia dapat aja. Habisin ini ya. Silahkan dipantau nih untuk lagi mencari murai MH yang non gembung, bagian medium, ekor lumayan panjang nih. Ini dia untuk penampakannya ya, dari yang body medium.
Ada stok dari burung pangsa warna posisi yang udah rawatan ya, dari burung ini udah makan pur. Harganya ini dikasih berapa nih mas? 600.000 ya, ya untuk pangsa warnanya. Untuk pilihannya jantan apa betina nih mas? Jantan. Yang jantan pilihannya? Iya jantan. Yang pangsa warnanya jantan. Ada juga untuk robinnya belah sini nih. Iya robin. Kalau robin bagaimana nih pak? Robin jantan. Pilihan yang jantan. Iya. Stok satu ekor ini? Oh enggak, ini 1, 2, 3. Masih ada belah sini ya. Iya. Adanya di bawah nih. Harganya dikasih berapa nih robin? Itu harganya 1.250. 1.250-an. Iya. Nah, ini untuk stoknya masih ada ya. Pilihan ada jantan betina kan nih, Pan? Ada jantan ada betina. Nanti tinggal pilih-pilih ya. Iya. Mantap. Nah, untuk bagian yang sekarang ada dari burung kacer nih, Mas ya. Untuk burung kacer ini bagaimana nih, Mas? Minus kurus. Minusnya kurus ya karena perjalanan. Karena perjalanan. Untuk stoknya bagaimana mas? Stoknya? Stoknya lumayan banyak. Stoknya lumayan banyak. Harganya ini dikasih berapaan? Ini yang ini tuh 150 aja ya. Stoknya masih banyak, minusnya kurus. Nah, silakan dipantau nih. Untuk sobat kicemannya lagi mencari burung kacer. Untuk yang minus, minus kurus aja ya. Selain dari minus nggak ada. Maksudnya selain dari kurus maksudnya nggak ada yang cacat mas ya. Cuma minus do kurus. Karena perjalanan. Stok lumayan banyak mas ya. Nanti bisa dipantau nih untuk yang lagi mencari burung kater yang harganya 150. Ini di kios cuma ada 2 ekor ya, tadi disediakan 18 tapi tinggal 2 ekor. Yang masih banyak adanya di gudang. Nanti untuk yang lagi mencari burung kater seperti ini tinggal dipantau ya, merapat kios. Ditanyakan harga sesuai YouTube. Nah untuk yang ini yang burung kacernya sehat walafiat no minus, yang harganya dikasih 250.000 untuk kacernya dari Sumatera, dan tersedia dari burung kacer ini nyampe 700 ekoran. Nanti untuk sobat kicemannya lagi mencari burung kacer bisa dipantau dulu di kiosnya Barokah Jaya. Ini untuk stok yang adanya di kios ya, belum lagi untuk yang di gudang, ini sangat banyak banget dari burung kacer. Untuk posisi yang di Barokah Jaya ini untuk stok dari burung kacer yang disediakan di kios aja. Nanti untuk yang lagi mencari grosiran lebih besar tinggal halo-halo atau telepon WA yang ada di atas video. Untuk yang mau kirim-kirim juga ya, kontak WA-nya di atas video. Untuk yang sebelah sini bagian sekat dalam, untuk kacer yang dari Kalimantan, untuk yang ini udah rawatan dari kacer ini, udah makan pur halus ya, udah rawatan agak lama. Harganya ini dikasih 260.000 untuk yang bondolan dari burung kacer yang dari Kalimantan nih, udah makan pur, makanya pur asain ya yang bagus, yang masih bagus halus. Ini untuk yang bagian mulus seperti ini dari burung kacer Kalimantannya harganya 280.000. ini untuk stok-stoknya ya yang masih tersedia untuk kacer Kalimantanan. Nah, nanti untuk yang lagi mencari burung kacer bisa dipantau dulu, kalau sebelah sini murai ya. Ada juga stoknya dari murai Palangkani, untuk ekornya panjang apa pendek mas? Yang klewer ini ya, yang klewer dari murai Palangka. Stok ada berapa ekor kisaran nih mas? Ada 20 ekoran. Udah semi puran apa masih gimana nih? Semi pur ya. Untuk murai Palangka harganya dikasih berapa untuk ekor panjang ini? 650 ribuan ya untuk murai Palangka. Tersedia dari murai Palangka ini masih lumayan banyak untuk pilihannya. Nanti tinggal di pantai ya, merapat ke kios. Nah, untuk pilihan dari murai Palangka. Kalau yang sebelah sini ekor sedang apa ekor panjang nih mas? Sedang. Kalau yang sedang berapa? 600. Yang sedang 600 dari murai Palangkanya. Ini untuk stoknya ya, untuk yang ekor sedang nih. Stok masih banyak nih dari murai Palangka. Nah, silakan untuk yang lagi mencari murai Palangka bisa dipantau dulu di kiosnya Barokah Jaya. Posisinya untuk kiosnya lantai dasar. Untuk yang masih bingung nanti langsung telepon atau kontak saya di atas video. Kalau yang bondol berapa mas? Bondol 4,5 bagian jantan. Jantan bondolan 450. Burungnya semi furan ya mas ya? Burung semi furan. Stoknya yang bondolan begini ada berapa? Baru satu doang. Ada berapa ekor doang? Oh, ada berapa ekor doang? Gak banyak ya?
Untuk yang lagi mencari burung murai palangka posisi yang blorok nih, cantik ya, jarang ada nih untuk murai palangka kanan kiri blorok putih seperti ini nih, blorok menambah mantep ya. Udah gacor nih mas? Iya udah gacor. Harganya ini dikasih berapa nih mas? 2.500.000 nego ya? Iya. Udah bisa dimainkan ya? Udah gacor. Dari murai palangkanya. Untuk bloroknya ini disayap ya? Kanan kiri. Kakinya juga panjang ya? Kaki hitam ini? Iya kaki hitam. Kakinya hitam. Kaki hitam ya? Gede-gede. Ini udah nggak takut ya. Di depan kamera tetap berbunyi. Untuk murai palangka blorok yang gacoran. Siapa coba dia dapat? Ada burung ini satu ekor. Limited edition ya, ini untuk bloroknya seperti ini. Nah, ini supaya lebih jelas. Di sayap kanan kiri. Ini untuk bloroknya ya. Kelihatan. Ada stok burung dari Susa Ijo, posisinya yang dari Sumatera ini. Untuk yang nopeng harga 650. Untuk Susa Ijo yang dari Sumatera. Nanti untuk yang lagi mencari Susa Ijo seperti ini, tinggal dipantau merapat ya, kekias nih, dipantau untuk burungnya. Untuk yang PH seperti ini untuk adanya nih, paruh hitam, bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Harga 400.000. Untuk Susa Ijo PH yang dari Sumatera ini ya. Ya, nanti untuk lagi yang cari susah itu bisa dipantau dulu. Ada stok juga dari burung pentet. Ini untuk burung pentet-pentet ini, pentet-pentet yang udah pantauan jadi ya. Ini untuk rawatan dari anakan, jadi seperti ini milik ya. Nih, burungnya sih jinak banget nih. Bisa buat mainan. Harganya dikasih berapa nih mas? 2,5. 250 nih. Seperti ini ya, manja-manja nih. Bulunya ngekembung. Stoknya kisaran ada 4 ekor nih dari burung pentet. Untuk yang lagi mencari burung pentet seperti ini, nanti tinggal dipantau ya, bisa buat mainan nih. Burungnya ada jinak-jinak semua nih. Untuk pantauannya udah berbunyi pastinya dari burung pentet yang udah jadi. Ini di dalam seket, nanti kalau dipisah di sangkar katanya udah bunyi nih dari burung ini. Pentet-pentet jatin. Untuk pantauan burung jadi selanjutnya ada burung dari Jalak Suren. Harganya ini dikasih 500.000. Untuk burung Jalak Surennya udah pantauan pasti makan fur ya. Untuk yang udah jadi dari burung Jalak Suren ada pilihan nih. Nanti untuk yang lagi mencari burung Jalak Suren bisa dipantau dulu nih. Ada stok burung dari Cucak Gino ini untuk posisinya, tapi bagian betina untuk yang sebelah sini ya. Harga 200.000. Dari stoknya ini ada pilihan untuk Cucak Gino-nya nih. Nah, untuk yang lagi mencari Cucak Gino nanti bisa dipantau dulu nih untuk stok yang tersedia. Burung pemakan buah ini ya. Untuk bagian yang jantan trotol dan yang udah dewasa ini juga ada nih. Harganya dikasih 400.000. Pantauannya udah pantauan bunyi dari burung sisa kinoinya. Nah, untuk selengkapnya nanti silakan dipantau ya, merapat ke kias nih dari burung sisa kinoi. Ada stok dari burung Fleci Busomi yang dari Sumatera. Ini untuk ada kenaikan harga ya, 5.000 jadi 40.000 nih dari burung Fleci Busomi yang dari Sumatera. Nanti di sini bisa dipilih-pilih. Untuk burung dari Fleci Busomi ada jantan, ada betinanya. Dan tersedia ini yang terpantau ya untuk Fleci Busomi. Nah, untuk yang Fleci Dakun Bali atau Bagbal nih, Bagbal tersedia masih banyak sampai ke sebelah sini ya. Mungkin di sini ada jantan, ada betinanya. Harga 30-an atau 30.000. Ini nanti bisa dipilih-pilih dari burung Flecinya nih. Ada stok nih dari Anis Kembang, posisi yang trotolan jantan, udah pakai ring ini ya, yang ori Jawa Baratan. Harganya ini dikasih 650-an
mahalan 550. Jadi turunin ya, 550.000. 550 aja. 550.000 aja. Jawa Barat di Jambi Anies Kebaratan ori nih untuk perbedaan bagian bawah. Nah, udah pakai ring semua. Udah aman makan fur. Nah, kita akan dibantai ya. Wah, ini ada stok nih, lumayan banyak dari Jalak Riau posisinya yang udah makan fur. Ini untuk furnya, fur Tirpijo masih banyak ya. Mungkin di sini ada jantan, ada betina, harga dibanding harganya 120.000. Buat penghabisan dari burung Jalak Riau. Ini untuk persediaan masih lumayan banyak untuk pilihan ya dari burung Jalak Riau. Yang udah pantai makan fur. Nah, untuk yang sebelah sini yang ekor-ekor pendek atau ekor lagi dorong nih mas ya, yang murai MH non gembung body besar, harganya dikasih berapa nih mas? 12 ya, 1.200.000. Stoknya ya masih lumayan banyak. Nah, silakan dipantau ya untuk yang lagi mencari murai MH non gembung. Ada stok dari murai palangka posisi yang blorok. Blorok bagian kepala nih Pak ya. Iya, sudah 2 titik. Bloroknya ini ada aja bagian kepala. Ya, bagian kepala. Bagian kepala ya. Ya. Harganya dikasih berapa nih? 12. 12. Berarti 1,2. Ekor klewer nih Mas ya. Nah, ekor klewer. Siap dipantau ya. Burung semi furan nih. Iya. Burungnya semi furan. Untuk yang lagi mencari murai palangka blorok bagian kepala 2 titik. Iya. Ada stok dari cuca cungkok bagian yang jantan, pantauannya udah berbunyi. Harganya ini dikasih 2.300.000. Dari burung ini masih ada pilihannya ya. Nanti untuk yang lagi mencari burung cuca cungkok bisa dipilih-pilih di sini nih untuk pilihan dari burung cuca cungkoknya. Burungnya pantauannya mulus dan sudah berbunyi. Ada stok dari burung kasar. Udah siapan ini ya? Udah pantauan telur nih Pak Ji? Tinggal ternak aja ya. Tinggal ternak aja nih untuk harga normal biasa 1,2. Sekarang dikasih 1 juta aja nih. Udah siap ternak ya. Udah pantauan telur dari burung kasar ini udah jodoh. Nah untuk kalau mau ternak ternak nih dari burung kasar silahkan dipantau ya. Ini tersedia ada satu pasang. Nah kalau yang sebelah sini untuk burung kasarnya yang udah pantauan jadi atau gacoran, harganya dikasih 1 jutaan. Nah untuk yang lagi mencari burung kasar nanti bisa dipantau dulu untuk kasar yang udah pantauan jadi atau gacoran ini. Ada juga untuk burung jadi dari burung si Black Semi, harga 450 untuk yang udah pantauan berbunyi, udah makan fur burung mulus. Nah untuk yang lagi mencari si Black Semi nanti bisa dipantau dulu. Nah, dipantau dari burungnya nih ya. Ada juga stokan dari burung teledekan gunung yang ori Jawa. Untuk yang bagian betina harga 250.000-an. Ini untuk stoknya masih banyak ya, masih banyak pilihan. Burungnya udah makan fur belum aja nih? Udah makan fur ini ya. Kalau yang jantanan ada ini. Jantan ada ya, nanti kita lihat nih. Ini dia untuk bagian yang jantanan. Yang dari Jawa juga bukan Pak Ji ini? Banten. Banten ini ya? Ya. Yang dari Banten ya, untuk posisi yang jantanan. Harga berapa Pak Ji? Harganya 650. Sudah makan fur ini? Fur. Tandanya udah makan fur, burungnya keadaannya seperti ini ya. Lagi bondol atau dorong ekor nih. Tapi ya, ada burung cigun nih. 500. Burung cigun ini udah nembak nih ya, udah terpantau harga 500.000. Ini untuk yang lagi mencari burung cigun nanti bisa dipantau dulu nih. Stoknya ada berapa nih Pak Ji? Oh, itu cuma satu. Tinggal satu ya, siapa cepat dia dapat nih.
Cepat-cepat dia dapat dari burung figun posisi yang udah dataran. Brandnya itu yang mahal. Brandnya yang mahal ya. Ini lagi makan dulu, habis ngebrand. Ada stoknya dari burung pleci pacitan. Untuk pleci pacitannya ini sepertinya jantan ini ya. 130 ya. Untuk harganya dikasih 130.000. Burungnya pantauannya mulus. Nah, untuk lagi mencari burung ini nanti bisa dipantau dulu. Ini dari burung cuca wilis. Untuk cuca wilis ini bagian jantanan ya. Harga dikasih 75.000. Biasa dari burung cuca wilis sudah gampang banget nih untuk bunyinya nih. Jadi untuk yang mencari burung cuca wilis nanti bisa dipantau dulu. Ini tersedia ya dari burung cuca wilis nih. Tandanya sih burungnya mulus-mulus. Ini udah pantauan bunyi ya. Gampang banget untuk bunyi dari burung cuca wilis. Untuk yang lagi mencari burung manyar kepala emas ini juga tersedia ya. Cuman gak banyak nih untuk manyar kepala emas. Ini untuk harganya dikasih 50 ribuan untuk manyar kepala emas. Berarti udah dewasa ya dari burung ini nih. Udah kelihatan nih untuk emas-emasnya atau kuning-kuning. Nanti bisa dipantau antara jantan atau betinanya nih. Dari burung seperti ini makanannya seperti ini, makan-makan millet ya. Ada juga dari burung terucuk. Ini untuk terucuk dari Jawa Timur. Untuk terucuk dari Jawa Timur ini harganya dikasih 35.000. Untuk persediaan dari burung terucuk Jawa Timur pilihannya seperti ini ya. Nanti tinggal dipantau merapat ke kios untuk nego-nego nih dari burung terucuknya. Untuk yang sedang mencari burung jala kebo ini juga tersedia ya, untuk burung dari jala kebo harganya ini dikasih 60.000. Dari burung jala kebo nih ada mata putih, ada mata kuning seperti ini. Nanti tinggal dipantau burungnya ini semi furan ya, untuk burung dari jala kebo. Burung dari burung seperti ini udah gampang banget untuk makan furnya nih, udah makan fur ya. Dan untuk pilihannya ini yang terpantau. Ada stok beo dari muda hutan ini ya. Harga dikasih 1 juta rupiah nih untuk burung beonya. Ini untuk lagi mencari burung beo nanti bisa dipantau dulu. Dari burung beo yang tersedia nggak banyak ini yang terpantau ya dari burung beonya. Nah, silakan dipantau nih untuk yang lagi mencari burung beo. Oke sahabat, itu dulu yang bisa disingkat dari kios Barokah Jaya. Untuk burung-burung yang tersedia di kios banyak. Untuk burung kacer juga masih melimpah, silahkan dikunjungi. Dan untuk Pak Hajinya, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji ini. Sehat selalu, walaupun hujan tetap semangat. Semangat ya. Hujan yang guyur. Mudah-mudahan untuk kios Pak Haji makin laris manis Pak Haji ya. Ya, amin, laris manis. Oke, terima kasih Pak Bu. Nah, itu dulu yang bisa disimak dari kios Barokah Jaya ya. Silakan kunjungi dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.